Itu kalau nggak salah itu maksimal 400 ya ganti. Kalau selangnya baru kita boleh 1 kW. 1000 boleh di sini. Tapi Australia, di sana nakal-nakal, kita boleh 400 kalau mau ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys. Oke, jadi hari ini tadi kita coba untuk calling VK atau Zulu 5 ya. Ternyata nggak sengaja ketemu Om Dave atau Om David ya. Nah, beliau juga punya call center Indonesia, juga tinggal di Indonesia. Tapi saat ini di Australia, nggak tahu seringnya bagaimana, saya kurang paham. Tapi dulu dibesarkan 10 tahun itu di Surabaya ya. Jadi mulai tahun 76 sampai 86 kalau nggak salah dulu di Surabaya. Nah setelah itu, nah ternyata kita ngobrol jadi lucu, banyak kejadian yang diobrolkan juga beberapa hal. Nah kita simak karena ya baguslah untuk pengetahuan kita juga. Di samping tadi lampu saya trip atau jeglek ya. Oke, kita saksikan. Oh ya, I see. Saya pernah dengar itu. Anda pernah berarti 2 tahun yang lalu ada sering itu ngobrol juga di sini, ngobrol sama teman Australia, juga sama teman-teman Indonesia ya, sama Om Ferry Daud ya. Terus ya several friends from Indonesia. Terus Anda sering juga ngobrol sama teman Australia juga di sini di 40 meters gitu, Dave, over. Betul. Antena saya masih ada di Jakarta, tertinggi 3 elemen di 40 di tower di belakang. Saya belum dapat di tadi. Oh ya, iya itu Anda saya terima besar itu. Saya ingat kok 2016, 2017 saya masih ingat Anda sering komunikasi sama teman Australia itu. Saya bilang loh ini kok pas ngobrol kok, oh ternyata ini Om Dave ya. Nah itu pakai 3 elemen itu. Kalau sekarang tadi pakai antena apa ini sekarang Om Dave, over? Ini antena kecil Om, wire inverted, cuman ya inverted V tapi bukan di sana, tapi di ujungnya. Ya begitu aja. Di sini kita pasang antena besar, sama-sama rendah. Terlalu banyak aturan, high restriction, tidak boleh tinggi, tidak boleh ini, tidak boleh itu, begitu, itu jadi. Roger, Zulu 5 Tosca Delta, Delta Yankee, Praputri Delta Yankee. Ya, saya pikir Anda, itu berarti itu ya, pakai inverted V. Sekarang Anda running berapa gitu? Ya, saya tahu karena kemarin saya tanya juga dengan teman juga di VK5F Sam, dia bilang for beginner just 10 watts gitu. Nah itu pakai vertikal ya rata-rata teman. Kapan dulu itu saya heran, karena kalau antena kita, Om Dave ingat kan kalau pas di Indonesia ngomong sama North America, antenanya ke North America, Om Dave susah untuk dengan Australia karena different point ya, jadi harus diarahkan dulu exactly to VK land atau Zulu 5 land gitu. Nah jadi kalau saya khusus panggil teman Australia memang harus saya arahkan khusus gitu Om Dev. Jadi Anda sekarang running berapa ini Om Dev? Kalau teman-teman di sana itu saya pernah ngobrol beberapa itu vertical antenna, the wire antenna system inverted V ya, itu 10 watts gitu. 10 watts saya tanya ternyata for beginner ya ganti. Ya kalau lagi clear 10 watts bisa. Tadi siang saya ngobrol ke Amerika pakai 20 watts dan ada 3 stasiun yang tinggal saya di memang agak mereka tiba-tiba sekarang saya pakai 650 sampai 700 begitu awas. Ya, ya kan itu. Iya, Om Dave.
Ya, sebagai segitu ya. Itu kalau nggak salah itu maksimal 400 ya ganti. Ah, no. Kalau selangnya baru kita boleh 1 kW. 1000 boleh di sini. Tapi Australia, di sana nakal-nakal. Kita boleh 400 kalau mau ganti. Oh begitu, wah ini informasi nih Om Dev. Om Dev, I'm making video ya. Ya berarti kemarin saya paham ya. Saya pikir 10 watts ya, jadi 400 watts. Nah ini ternyata kalau itu beda ya. Berarti kalau di Zulu 5 bisa 1K. Makanya saya pikir tadi hanya 400 juga sama ya. Berarti beda aturan ya Om Dev. Gitu. Ya Om Dev, ini saya baru tahu ini. Nah ini jarang sekali karena Zulu 5 ini lebih sulit juga memang dari tempat, dari Pulau Jawa. Om Dev dulu juga waktu di Jakarta susah kan ke Zulu 5 ganti? Wah susah sekali di 40, jarang saya dibolehkan, never worked in New Zealand. Tapi Australia gampang, padahal Australia selalu komplain yang kita cari yang kita ada di kalau dari sini saya juga bisa tinggal di mana-mana ada yang boleh masuk, tapi ya tidak apa-apa, cuma ya yang di bawah ada agak sedikit ramai yang tidak tahu di racing atau saya tinggal di 6,9 banyak, tapi ya memang kalau di sini kita tidak boleh kena sanksi kalau kita out of band di sini terlalu gampang pemerintah tahu dan karena penduduknya sedikit dan ya semua yang tahu kita tidak bisa sembunyi di sini seperti di Indonesia Om Yuto yang berada di kedatangan kita. Ya oke, Zulu 5 itu Oscar Delta Delta YB3 juga. Om Dev, itu kalau terjadi pelanggaran kena sanksi, sanksinya apa itu? Denda saja atau bagaimana ganti? Sanksinya ditutup dulu, dan kalau terus ya bisa didenda. Dan biasanya pesawat diambil dan barangnya diambil cukup berat, tapi pasti ada warning dulu, jadi jauh dulu jangan, tapi kalau terus ya pasti hilang barang-barang kita jadi yang kita gali. Roger ya Om Dev, jadi kalau itu kayak di Indonesia itu tahun 80-an ya, 80-an itu dulu juga begitu di Indonesia. Jadi ada sweeping istilahnya, penertiban. Nah, itu bisa disita radio zaman tahun 80-an mungkin sampai 90-an ya mungkin. Nah, setelah itu peraturannya berganti. Ya tetap sampai sekarang juga tetap, tapi memang agak jarang ya istilahnya penertiban atau sweeping ya untuk Indonesia. Wah, berarti begitu ya Om Dev. Ya, saya baru tahu ini. Saya pikir Zulu 5 sama VK itu sama peraturannya. Jadi 400 watt ternyata beda ya. Karena bisa sampai 1K ya. Gitu Om Dev. Jadi ya ada juga kapan dulu teman cerita yang di VK ya bilang cerita kalau dari Indonesia itu saya terima besar-besar. Tapi ketika dia join berusaha untuk masuk, mereka enggak dengar. Nah, itu seperti itu ganti. Iya. Tapi juga di sini 40 itu bersih, di Australia juga bersih. Kita gampang dengar di sini. Ya, anda pakai 100 watt, saya pasti dengar dengan baik. Tapi di Indonesia banyak noise, banyak jiwa musiko, banyak jiwa nensi. Itu bikin susah. So, memang signal dari mereka masuk Indonesia, sebaiknya signal Indonesia masuk di sana. Begitu. Itu apa, pendapat saya begitu.
sekali mereka fikir kita dari sebagai power gitu. Tapi itu tidak, ya jarang ada yang pakai 1 kilo, padahal kita boleh 1 kilo di sini. Ya, itu besar. It's just propagasi dari Indonesia memang di topik itu keluar dengan baik. Skipnya bagus sih Indonesia dibandingkan di sini. Tapi yang baik di sini bersih, airwaysnya clean, clear, and better for receiving. So, saya terima Anda, 5-9, tapi saya cuma pakai inverted V. Gampang lah. Gampang, saya tidak butuh beam. Tapi itu kalau lain, memang agak susah, kita harus pakai power. Kita di Selada ini, kita ketawain orang Australia cuma boleh yang banyak. Teman-teman Australia cuma kasih 400. Tapi semua yang punya antri yang bisa 400, antri itu juga bisa 1000. Saya yakin semua orang di sini di sana 400 itu jadi 1000. Iya, Om David. Zulu 5 to Oscar Delta Delta yang Kipra Putri Delta yang ini ada cari cerita itu saya tertawa terus gitu. Om David, Om Dave, saya tertawa. Ya, tadi waktu pertama Anda pakai yang 200 watts itu aku agak susah banget dengar. Nah, sekarang Anda 5729, jadi ketika Anda bicara agak keras dia pick on 9. Jadi 59 gitu. Om Dave, ya saya ketawa betul. Kalau 400 kita pakai, kita setel 400 ya, tapi why not kalau nggak dengar gitu ya, samalah di sini gitu, sama gitu Om Dave. Cuma di sana mungkin penertibannya sangat tertib sekali ya, jadi kalau di sini mungkin agak jarang, jadi akhirnya banyak terjadi pelanggaran istilahnya seperti itu. And ya, signal ada berhenti tadi. Iya, ini sekarang saya pakai, bahasa, kalau bahasa Jawanya jeglek. Sekarang saya 100 watt bisa dengar nggak? Ini Om Dave, over. Iya, masih. Iya, tahu, karena di Indonesia lama. Iya, betul, Anda pasti tertawa ya. Ya, ini tadi langsung dinyalakan, betul, trip atau jeglek ya kalau di Indonesia. Ya betul, kurang, jadi nggak tahu ini terakhir, dulu nggak ada masalah ya, mungkin MCB-nya atau gimana ya, tapi ini ketika saya coba untuk 500 watt ya nggak kuat ya, padahal dulu nggak begitu Om Dev. Nah, ini saya coba lagi, so I'm just running 300 watts gitu, saya harus bisa itu. Ya soalnya saya rencanakan besok mau ikut itu Oceania gitu, buat biar semakin rame ya. Nah, tapi ini saya itu kalau ke Australia saya cuma dapat sedikit Zulu 5 khususnya gitu, sedangkan panitianya kan dari Australia ini, Om Dave, over. Iya, memang udah pagi sekali, jam 3 pagi, so memang susah Indonesia masuk di sini. Tapi kadang-kadang siang hari, pagi di Indonesia kita masuk juga di 20. So pasti ya yang dan saya pernah kontak sama orang yang kita tadi jeklek. Pagi-pagi di sini masih bisa kopi di 40 short pass langsung begini. I think you better turn off your engine this thing. Matiin aja aircon, pompa belakang.
Kapal. Kapal banget berarti. Masih ada yang dari Sekilo yang panggil Anda. So, saya standing by dulu. Enak di sana, makanannya enak. Makanan saya dari Indonesia yang saya paling suka itu nasi pecel. So, kalau di Surabaya dekat tiap pagi harus makan nasi pecel. Di sini tidak ada makan roti saja. Oke, Om Yusuf di Malang. Yang kita lalu di ya, 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 oke, Om Dave. Ya, ini coba saya pakai ya sekarang 300 watt ya. Ya, oke, Om Dave. Ya, thank you, Om Dave. Waduh, saya senang ngobrol dengan Anda nih. Karena I'm making video as well. Nah, nanti paling teman-teman jadi ketawa. Kalau yang sudah kenal pasti ya. Cuma kan banyak perbedaan suatu hal yang di sana yang kita bisa saling cerita. Karena teman-teman itu juga banyak yang kurang paham ya. Saya sebenarnya mau tanya tentang VI Chef gitu. Ya oke, okay, Om Dave. Ya thank you for the contact. Thank you for chatting. Ya nanti kalau mungkin kan kita bisa ngobrol entah nanti entah next time gitu, Om Dave. Oke, okay, thank you. Zulu 52 Oscar Delta Delta YP3 DW. Thank you, Om Dave. Selamat malam juga. Oke. Thank you, Om Dave. Victor Kilo Victor Kilo again. Yeah, VK4 Sugar Alpha Mike. How are you, Yusuf, my friend? Over. Yeah, okay, Sam. Good evening. Victor Kilo 5 Foxtrot Sierra Alpha Mike. Yankee Bravo 3 Delta Yankee. Yeah, you are 5 and 5, 5 and 7 today. 5 and 5, 5 and 7 today into Malang. Sam. Yeah, Sam. Before I talk with friend Zulu 5 Oscar Delta Delta Dave, sering ke itu tinggal sejak tahun 76 di Indonesia, tapi juga masih punya antena and call sign in Indonesia gitu, Sam. I'm sorry kok bahasa Indonesia nih, jadi lupa gara-gara Om Dave ini. Ya yeah, Sam, before I talk with friend from Zulu 5. Dave, he have been in Indonesia. He have in Indonesia since 1976, and he have call sign from Indonesia as well, Sam. Yeah, okay, Sam. VK5 F Sam YP3 TY. Go ahead. Sorry, sampai lupa. Tadi ngobrol sama Dave yang juga sering di Indonesia, bahkan dulu pernah tahun 76 sampai 86 di Indonesia ya, jadi bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia bagus sekali. Nah setelah itu dilanjutkan dengan VK5 Foxtrot Sierra Alpha Mike Sam. Nah setelah itu banyak stasiun, beberapa station from Australia juga ya. Oke, itu dulu teman-teman, next kita lanjut lagi dengan acara yang lebih seru lagi. Thank you for watching dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.